halo, selamat datang kembali di channel ini. Dan ya, kita akan mencoba untuk main game satu ini, Titan Age. Ya, dari kemarin banyak banget yang bilang, bang main Titan Age, Titan Age gitu kan. Oke, jadi yang gue tahu game ini tuh mirip kayak Rock Lineage. Ya, sepertinya saya tahu game ini mirip banget sama Rock Lineage, dimana kalau kalian mati, progress kalian ngulang. Dan sebenarnya gue kurang suka game seperti itu, tapi ya apa salahnya kita coba gitu kan. Oke, kita coba aja langsung mail ya. Dan gue botak, I don't know why gue botak. Mungkin karena emang gue nggak pakai ini kali ya. Gue nggak pakai rambut kayaknya di Roblox gue deh. Iya kayaknya. Bentar, coba gue pakai rambut dulu ya. Oke, ya benar. Jadi ini rambutnya ngikutin karakter Roblox kalian. Dan gila ini, sumpah guys, ini game nge-lag parah sih. Padahal ini grafiknya udah gue kecilin loh. Sumpah, grafik gue kecilin. Kalau satu bisa sih lebih nggak nge-lag. Tapi mungkin kayaknya kita, ya udahlah kita main satu aja lah, bodo amat lah ya. Sumpah ini kalau dipenuhin grafiknya kalian bisa lihat sendiri nih. Ini gue penuhin ya. Gila sih pak grafiknya pak. Si gue langsung patah-patah, imagine gak sih. Ini grafiknya bagus banget woy. Udah kayak bukan game Roblox anjir. Si gila. Udah lah, gue kecil aja karena nge-lagnya parah banget ya teman-teman ya. Walaupun di sini ada pilihan low G effect sih sebenarnya nih. Kalau kalian coba pakai mungkin bisa kali. Tapi tetap nge-lag sih harusnya, gak beda jauh kalau cuma low G effect ya. Let's go. Ini gue gak ngerti deh kenapa ada yang bajunya beda ya. Ada yang kayak begini. Ada yang apa kita mesti latihan dulu supaya bisa masuk ini ya. Faction gitu ya. Ini kan ada faction nih pasti teman-teman nih. Lihat ada yang patah-patah kaki dong. Oh iya bener nih kayak Rock Lineage pak. Cuman ini bener-bener kayak Rock Lineage nih. Nah ini baju nih. Bisa ganti baju kan disini. Jacketless. Aha. Jangan deh pakai jaket aja. Oke. Di sini ada Levi. What do you want? Oh iya nih. I wish to prestige. I want to create squad. Ya jadi di game ini tuh intinya kalian kayak main Attack on Titan. Tapi kayak Rock Lineage teman-teman, dimana kalau kalian mati ya kalian ngulang lagi. Tapi di sini nggak toksik, kenapa? Karena lawannya lawan Titan gitu kan. Sebenarnya ada sih yang PvP juga, cuman masih kayak di lock gitu, kayak belum bisa deh. Coba I want to do quest ya. Alright, buy 3 mod from what? Questnya buy 3 mod, mami. Apaan sih anjir? Oke, ini buat apa nih? Oh ini buat mod, bisa mod senjata anjir. Mana hangge ini hangge ya? I want to browse the current mods. Oke, duit gue berapa? Duit gue 0, imagine. Ya udah langsung. Ya udah kita coba aja teman-teman ya. Kita coba keluar aja, gue pengen tahu pak ini gimana nih. Oh, player in lobby, beginning in 1 second. Oke, sip. Let's go. Oke, bentar kita mulai deh. Kontrolnya gimana ya? Bentar, kontrolnya gimana nih? Q-A-F-R-H-V. Oke. Oke, sip. Nih. Oke, kita mulai cuy. Duh, lucu banget boleh kayak begini anjir. Oke. Ini gue ngapain dah? Ini ngebug kah? Gimana? Lah. Mission. Sip, let's go. Lagu dong, imagine. Udah gue matiin perasaan lagunya. Udah. Eliminate the female titan. Anjir, langsung lawan female titan gak tuh? Q-W-E-F-R. Oke, R untuk keluarin pedang. F itu untuk masukin pedang. V, gue gak tau apa. Oh, what? Gue kayaknya ngerusakin pedang gue deh. F. Wah, kocak. Oke, ini naik. Oke, gue naik ya. Mana female titan anjir nih, apaan dah? Begini doang terus gue ngapain anjir? Aku kemana? Itu orang-orang tadi pada kemana anjir? Oh shit man, ini pasti gara-gara gue bikin tuh kan, ya kan? Gara-gara gue kecilin grafiknya teman-teman, kalian gak bisa ngeliat apa-apa ya. Oke, sekarang kalau udah gue naikin grafiknya dan biasa-biasa aja. Oke, sip, ini ada tandanya nih. Oke anjir nih, gila game grafiknya keren banget pak. Lihat tetesan-tetesan hujannya, seli anjir. Ini gue bisa kemana sih? Sumpah gue gak ngerti kontrol apapun cuy. Gue gak ngerti kontrolnya. Q sama S sih harusnya pakai gas ya. Ini punya gas apa kagak sih? Tunggu, kontrolnya apa sih? Q, E, F, R, H, V. Oh H, H buat, oh H buat ini. H itu buat, nah a Titan has spotted green mission direction. Oke, sip. Kayak buat ini ya, apa sih? Gas gitu ya. Oke. Gak masalahnya sekarang, gimana ini? Ah, rusak lagi pedang gua. Titan have spotted you. What? A Titan spotted me where? Aduh, nanya dulu how to how to use ODM gear. Gimana cara pakai ODM gearnya anjir? Gua gak ngerti, Pak. Oh, ditahan Q, Pak. Ditahan Q. Tahan guys ya, tahan ya. Oke. Okay. Aha, Titan. Dan seperti biasa gua nggak bisa main kayak ginian. I don't know why, man. Ini nge-lag atau gimana dah? Gila tuh orang jago banget anjir, langsung hilang titannya, berubah jadi langsung itu dong anjir. Oke, you're so pro guys, you're so pro, please teach me senpai anjir, jago banget dia.
Gak bohong, gue gak ngerti terbang-terbangnya anjir. Gak kebiasa gue kontrolnya anjir. Oke, karena baru main kali ya. Aneh banget kontrolnya, sumpah. Itu apa nih? Ungu apaan cuy? Ungu apaan cuy? Tanda ungu apaan tuh tanda ungu? Bentar, tadi pencet apa? M ya? Purple, emergency. Oh, emergency pak. Oke, sip. Oke, ada emergency guys. Kita datangin dulu emergency-nya. Oke, emergency moment gitu kan. Anjir, ada jaraknya cuy. Sumpah, terbang-terbangnya ada jaraknya anjir. Ah, gak asik lah. Merah. Wah, Titan. Dan gue mana? No, I don't have sword. Oke, okay, this is my last sword. Oke. Oke, gue kakinya kena. Kakinya kena, mati lo ya sekarang ya. Gue terbang dulu ke atas. Wah, ada dua. Dua Titan. No, dua Titan. Anjir, gue gak kebiasa kontrolnya, pak. Sumpah, I'm not used to the control, man. Terbangnya gimana? Gak bisa terbang, anjir. What? Anjir, gue di... Oh, fuck. Oke, sip. Oke, terbang dulu. Wah, gila. Jadi buruk banget, anjir. Oke. Terbang. Menjauh. Wih, cuy. Jauh. Pergi, cuy. Oh, shit, man. Am I gonna die? No! Tapi gara-gara dai, doh. Terbang. Oke. Anjir, gue udah gak punya pedang, pak. My sword is literally habis gitu kan. Oke, masih ada satu lagi nih. Gue gak tau, sumpah ini gue langsung kayak langsung, wah anjir, dia jago banget, pak. Gila, dia jago banget. Gue blur nih, kenapa dah? Mata gue, matanya rusak. Kalian bisa lihat di atas nih. Oke, ini ada kayak, iya bener, kayak Rock Lee aja. Gimana ada kayak injury ini anjir. Wah, parah sih. Gila main kayak gini mana enak banget blur anjir. Oke. Ya udahlah kita coba ya teman-teman. Dan gua enggak bisa terbang lagi guys, gua habis kayaknya. Ya, pedang gua udah habis, gua udah enggak bisa ngapa-ngapain. I'm gonna be die soon. Anjir. Kuda, kita naik kuda aja lah. Gua enggak bisa lari lagi pencet apa sih? Oh, lari pencet W 2 kali. Oke. Sip. Oke, ini ya it's weird guys ya. Namanya baru pertama kali main anjir. Dihina nih gua, dihina bocil nih pas ini. Tumpul lu, Bang. Terus gimana aja susah banget, pak. Jumar tuh ikutannya, cu. Sumpah, gue ke kuda gue. Ini kuda gue bukan sih? Kayaknya kuda gue dah. Ini gue kalau punya injury gini gimana ya? Gila itu yang level 30 udah 200 skill, 500. Buset. 300 skill, 500 skill. What the heck? Robot anjir. Apalah saya gitu ya. Naik kuda aja lah. Dadah, saya pulang dulu. Ih, berhasil. Numpang menang. Teori numpang menang anjir. Stay in mission hard mode. Wah, gak bisa gue, pak. Gak bisa stay in mission, teman-teman ya. Karena... gak kuat, pak, mata gue begini nih, gue gak tau gimana cara sembuhinnya nih. Dan gue juga gak punya pedang, gak punya gas juga. Jadi gue mendingan kabur aja dah. Oke, teman-teman, ini ada kayak ini ya teman-teman ya. Apa sih di sebelah setting nih kayak ada skill tree maybe? Iya, ini kayak skill tree sih. Yourself the center of all of ability, oke. Skill point gue 6, jadi harusnya bisa sih ya. Moral. ODM speed boost, ini boleh nih. Gue butuh nih ODM speed boost nih, tapi gak bisa pakai anjir. Lah, tapi skill point gue 6. Ah, gimana sih? Gak ngerti gue, anjir. Ini kan cuma unlock 2 skill point, anjir. Kenapa gak bisa? Medic. Oh, ini kayaknya mesti masuk ini dulu, teman-teman. Mesti masuk faction dulu mungkin ya. Gue sama sekali gak nonton-nonton orang dulu sih. Jadi bener-bener gue langsung main aja gitu kan. Jadi gue gak begitu tau. Yaudah. Ini kayaknya gue mesti keluar dulu. Karena gue gak tau kenapa gue masih ada di sini gitu kan. Oke, dan gue masih buta, coy. Sumpah demi apapun gue masih buta. Anjir, gimana nih sembuhnya, pak? Where's the medic gitu kan? How can heal me gitu? Gue juga gak tahu nih anjir. Gimana cara sembuhin diri gue sendiri anjir? Oke. Apa gue harus ngomong ke seseorang gitu? Anjir, sumpah nih ini banyak injury teman-teman. Kalau kalian lihat tuh ya, ada yang tangan, ada yang ini apa nih, gue gak tahu nih anjir. Oke, ini kayaknya ngomong ke dia nih. What do you do? I want you to fix me up. Oh, bayar, pak, anjir. Medic, bayar anjir. Benerin deh. Imagine gak sih? Gua harus ikut terus sampai gua bisa. Wah, anjir. I wish to prestige. You need to be max level and have 1000 titan kill. Wah, anjir, masih 1000 titan kill gak tuh? Gila. Alright, ya ini game susah sih, teman-teman ya. Tapi kayaknya asik dibikin live nih. Maybe we gonna kita akan main ini live. Maybe ini seru sih. Oke. Cuman yang ini gua gak ngerti nih, gua punya skill point 6 nih ya. Ya, gue punya skill point 6 tapi gue gak bisa buka apa-apa gitu. Apa emang ada levelnya? Ini ada shell field nih anjir.
beli pakai Bobox Imagine. Alright, self heal ya. You can activate bandage when nobody in near you in order to heal yourself. Oke. Okay. Oke. Ini ada ini sih kode. Ah, ada kode nih. Tuh, kita lihat dulu kodenya apa ya. Kalau enggak salah ada kodenya deh. Nah, 15k likes nih ada kode nih. Kita coba pakai, coy. 15k like, redeem. Dapat 3000. Wah, gila. Sip. Bang, sembuhin, Bang. Fix me up, Bang. Siap gitu dong. Easy peasy lemon squeezy. Kita udah itu doang ya. Enggak ada lagi kodenya. Anjir, cuma satu dong, imagine. Ya udahlah. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sampai sini aja video kita kali ini ya. Sebentar banget tapi enggak apa-apa. Nanti gua akan coba main lagi. Gua coba seriusin ya. Ini kita anggap aja kayak cuma permulaan, teman-teman ya. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe jika kalian mau, like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka ya, teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.